Menghindari kesan kumuh di bawah kolong jembatan, pemerintah Kota Malang menyulap kolong jembatan Kedung Kandang, Kota Malang menjadi tempat bermain anak. Fasilitas tempat bermain anak itu pun dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengajak anaknya bermain di bawah kolong jembatan. Inilah tempat bermain anak di bawah kolong jembatan Kedung Kandang, Kota Malang, di mana pemerintah Kota Malang menyulap kolong jembatan yang biasa terkesan kumuh menjadi taman dan tempat bermain anak yang menyenangkan. Taman dan tempat bermain di bawah kolong jembatan Kedung Kandang yang diberi nama Taman Kiai Malik ini pun dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mengajak putra-putrinya bermain di bawah kolong jembatan. Sejumlah anak pun terlihat senang menikmati sejumlah fasilitas permainan yang ada di taman tersebut. Gladys, salah satu warga yang mengajak keluarganya bermain di taman tersebut, mengaku senang karena kolong jembatan yang terkesan kumuh dijadikan taman yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia sendiri baru pertama main ke taman tersebut setelah melintas dan melihat adanya taman bermain anak. Warga sendiri berharap dengan adanya Taman Kiai Malik di bawah kolong jembatan Kedung Kandang ini, fasilitas permainan anak perlu ditambah serta kebersihan dan keamanan taman perlu ditingkatkan sehingga anak-anak lebih nyaman bermain di taman tersebut. Sini saya ngajak anak saya sama suami saya. Menurut saya sebagai warga, tempat ini sangat bermanfaat sekali karena biasanya kan identitas bahwa kolong jembatan itu sebagai tempat yang kumuh. Jadi kalau dimanfaatkan seperti ini, jadi terlihat bagus juga, banyak manfaatnya. Baru pertama kali sih kesini, kalau sering lewat aja, cuman ini tadi pas waktunya pas, jadi bisa mampir. Kalau sebagai warga, menurut Mbak, apa ini yang masih kurang untuk fasilitas untuk anak-anak? Kalau sebagai warga sih, kemungkinan keamanannya itu ya yang penting untuk anak-anak, terus kebersihannya juga mungkin nanti semakin ditingkatkan. Kalau untuk fasilitas mainan? Fasilitas mainan kalau bisa lebih ditambah lagi. Simon Alfredo melaporkan.